suami anak saya di rumah dengan anak adik saya di rumah. Dengan ibu siapa, dari mana? Saya Mbak Allah di Jawa Barat. Silakan bisa langsung bertanya kepada Buya. Apa Buya izin bertanya? Usia saya sudah 30 tahun dan belum menikah. Ada laki-laki yang datang hendak meminang, tapi saya meminta laki-laki tersebut sejalan dengan saya meninggalkan keharaman yang dilakukan di masyarakat umum. Meninggalkan apa? Seperti keharaman. Ke? Keharaman yang terjadi di masyarakat umum, seperti kalau hajatan itu kan ada organ tunggalnya, Bu. Ah, baik. Saya minta untuk meninggalkan kita sama-sama, tapi laki-laki tersebut tidak bersedia dan meminta saya mengikuti hidup di masyarakat umum. Dan saya musyawarah dengan keluarga pun sama, musyawarah keluarga itu setuju dengan laki-laki tersebut. Kamu itu ikut saja masyarakat umum, kamu jangan seperti itu. Yang mana ini nggak mau, itu nggak mau karena haram. Terus baik. Juga ini Bu ya, saya memutuskan untuk tidak lanjut. Saya tidak mau menjalankan yang mana agama itu dilarang gitu. Terus ya, minta nasihatnya Bu ya untuk saya dan minta doa agar saya diberi jodoh yang soleh. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah banyak orang dengan kalimat yang menjerumuskan. Oh, nikah cuma sekali saja kok banyak larangan. Kita kan senang-senang sekali, entar tobat. Sehingga ada pernikahan, ada tontonan-tontonan, hiburan yang bertentangan dengan syariat, buka aurat dan sebagainya. Hati-hati. Di dalam pernikahan ini ada keberkahan. Bukankah dalam menikah itu, pernikahan ada doa ya? Semoga Allah memberkahimu dan sebagainya. Gimana malaikat rahmat tidak turun karena banyak orang buka aurat di situ, melanggar. Ini bohong minta doanya, maka enggak berkah itu nanti. Dan tidak berkah secara sesungguhnya, jangan main-main. Kalau ingin mengadakan resepsi pernikahan, upayakan yang sesari mungkin. Dan tolong jauhi kalimat, wong cuman sekali saja kok. Dan awas hati-hati gara-gara takut besan. Ini gara-gara takut sama calon besan. Sama calon besan kok takut, kok hidup kok menakutkan begitu. Oh, calon besannya harus begini, ya cari besan yang lain kok repot. Wong syariat Nabi kok. Jangan mau mengadakan resepsi pernikahan dengan cara melanggar Allah, jangan. Ini biasanya gara-gara gak enak dengan calon besan ngikut. Harus aturannya, kalau menikah begini aturannya. Saya ingin menikah dengan cara syar'i, karena saya ingin malaikat rahmat mengiringi pernikahan ini sehingga doanya para ulama dikabul. Ulamanya banyak berdoa, di situ banyak pelanggaran syariat, gimana bisa dikabul? Anda istajabu lidhalikina akan dikabul, banyak dosa di situ. Maka semua yang mendengar suara ini, pernikahan sekali justru itulah undang malaikat rahmat. Cari keberkahan di balik pernikahan. Cara aksana gendikan sesari mungkin. Jangan ada pelanggaran. Jangan dengar kata orang yang melanggar syariat. Oh, kata enggak pakai kebiasaan. Jangan pakai kebiasaan yang jelek. Membuat kebiasaan yang bagus. Ini ya harus punya prinsip dong. Anda mau menikah ini, Anda punya wanita punya prinsip. Wanita prinsip dipinang gitu. Enggak, jangan lanjutkan. Anda soleha, jangan khawatir kalau tidak dengan dia, Anda datang ke pondok, saya carikan nanti banyak kok. Kemarin ada laki-laki pada pesan Buya, carikan saya wanita soleha. Anda soleha, insya Allah cocok dengan Anda. Jangan menikah dengan laki-laki yang mengajak Anda resepsi dengan cara yang tidak baik. Wah, tolong pintu, jaga depan pintu nanti kalau dia datang ya. Sudah banyak yang daftar. Artinya harus punya prinsip dalam menikah itu. Jangan main-main. Syariat Nabi Muhammad ditegakkan. Jangan ada pelanggaran syariat. Kalau masalah, kan pernikahan saja. Kalau masalah, sah pernikahan. Kalau seandainya ada orang akad nikah di lapangan telanjang semuanya, sak kiainya telanjang, sah kok akad nikahnya. Bukan urusan sah-sah saja, ada berkah. Pengantin perumahan gak pakai baju lagi, majaku. Ustaznya gak pakai baju juga di halaman. Sah. Kok bicara masalah sah-sah. Ada keberkahan, ada ridho Allah di sini. Seperti itu ya. Saya senang dengan orang-orang punya prinsip semacam itu. Kadang orang punya kekuatan tidak punya prinsip. Padahal dia itu laki-laki. Pengantin laki-laki. Calon. Batalkan calon besan, cari yang lainnya. Cari calon mertua yang lainnya, wahai anakku yang ganteng, yang soleh. Wong pernikahan mau diajak melanggar syariat kok. Mau ya enggak bisa dong. Awalnya saya sudah jelek gimana? Ya nanti kan tobat. Sempet tobat. Enggak sempet gimana? Keburu rusak pernikahannya, enggak berkah. Hati-hati ya. Bagi yang mengatakan, aduh Buya, terlanjur saya, nikah saya. Tobat sekarang, tobatnya gimana? Kalau engkau nikahkan anakmu yang benar, nikahkan adikmu yang benar, nikahkan anak-anak berikutnya yang benar. Buya, anak pertama saya nikahnya salah dengan cara salah. Itu anak pertama, yang kedua harus benar. Harus punya prinsip.
syariat Nabi, kemuliaan mengundang malaikat rahmat dan mengundang keberkahan. Wallahu a'lam bissawab.